namanya badan diri yang khawatir sendiri. Marilah kita terus berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benar takwa, yaitu kita laksanakan sekaligus kita taati perintah oleh Allah, dan kita jauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kesadaran, juga kesabaran, keteguhan dan keikhlasan hati semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ketakwaan yang senantiasa kita upayakan ini dan menjadi sebab kita selalu dibimbing, diberi tunjuk oleh Allah di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan hidup baik di dunia ini lebih-lebih di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Karena dengan takwa inilah perbuatan-perbuatan destruktif, makar, diskriminatif dan kriminal akan dapat dihindari. Dan dengan takwa itu perkataan kotor dan dusta dapat dicegah. Oleh karena itu takwa merupakan parameter untuk mengukur takarruf dan takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rasulullah mukminin jamaah rahimakumullah. Perbuatan ringan tetapi berat sekali dijalankan adalah kejujuran. Sekarang ini sulit sekali mencari orang yang benar-benar jujur, yang berani mengatakan apa adanya sesuai dengan fakta realitanya. Ketakutan, kekhawatiran dan perasaan was-was yang tidak berdasar seringkali dijadikan alasan seseorang untuk berbuat dusta. Ini merupakan bentuk sifat pengecut yang tidak berani menghadapi kenyataan. Karena itu, semakin orang bersifat pengecut, maka dia semakin tenggelam dalam dosa. Dusta atau bohong adalah sumber dari segala dosa besar, pangkal kehancuran dari segala tatanan dan penyakit kejiwaan yang tidak mudah disembuhkan. Oleh sebab itu, jika seseorang sudah dikenal di lingkungan masyarakatnya sebagai seorang pendusta, maka lenyaplah keadilan dan harga dirinya. Karena ucapannya, nasihat-nasihatnya, teori-teorinya, dan niat baiknya sudah tidak dihiraukan lagi oleh teman pergaulan dan lingkungannya. Di hadapan mereka dia dilihat dengan pandangan hina dan rendah. Tidak sedikit rusaknya masyarakat dan ambruknya tatanan ekonomi negara yang diakibatkan oleh para pendusta. Sungguh luar biasa dampak yang ditimbulkan oleh kerusakan. Kita masih ingat bagaimana Khalifah Umar Ibn Khattab, Khalifah Utsman Ibn Affan dan juga Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau dibunuh. Faktor utama beliau dibunuh adalah karena berita dusta yang menyebar di tengah masyarakat yang didukung oleh kaum munafik, sehingga timbul perasaan dendam, fitnah, iri hati dan marah, yang akhirnya ketika tokoh sahabat utama Nabi itu dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Juga berlarut-larutnya konflik yang dihadapi oleh umat Islam dewasa ini adalah akibat dari para pemimpinnya yang sering berdusta terhadap rakyatnya dan tidak berani mengatakan apa adanya sesuai dengan realitanya. Ma'asyiral muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, berdusta atau berbohong itu sama dengan mengingkari kebenaran, menamakan kejahatan dan mengkhianati pada kenyataan yang lain. Orang yang suka berdusta dapat dipastikan jiwanya labil, hidupnya tidak tenang, perasaannya was-was, diliputi oleh kekhawatiran yang tak ada ujung pangkalnya. Banyak orang yang mengira bahwa dengan perusahaan ia bisa melindungi diri, ia dapat mengambil keuntungan dengan cara yang tidak wajar, ia bisa menutupi rahasianya,
juga bisa melecehkan orang lain menurut selera nafsunya. Dan ia tidak sadar bahwa apa yang ia lakukan itu telah membidik jiwanya menjadi penipu, menjadi seorang penipu, sekaligus menanamkan benih-benih kemunafikan pada dirinya. Oleh sebab itu, semakin ia sering berdosa, maka ia semakin jauh terperosok dalam lembah kejahatan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam terhadap orang-orang yang suka berdosa. Sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya, "Wailu yawmaidzin lil mukadzdzibin." Yang artinya kecelakaan yang besar pada hari itu bagi orang-orang yang berdosa. Dalam hal ini Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu mengatakan dalam kitab Hidayatul Hidayah, "Al-kibru min ummahatil kabair." Dosa adalah sumber dari segala dosa besar. Imam Syamsuddin Al-Abdillah Muhammad bin Ahmad dalam kitab Al-Kabair menempatkan dosa dalam urutan ke-14 dari 70 dosa besar. Beliau mengatakan, "Al-kibru awwalul fana." Dosa adalah awal dari kehancuran. Ma'asyiral muslimin jamaah jumat rahimakumullah, ada beberapa kemalboratan yang diakibatkan oleh kedosaan ini. Di antaranya yang pertama adalah hilangnya kepercayaan. Orang yang suka berdosa bisa menghilangkan kepercayaan orang lain terhadap dirinya. Orang sudah tidak percaya lagi terhadap omongannya, nasihatnya, maupun teori-teorinya. Bahkan seluruh tingkah lakunya mengundang curiga. Bahkan yang lebih jangka lagi, dia dianggap sebagai virus masyarakat yang harus diwaspadai. Jika sudah sampai ke tingkat seperti ini sikap masyarakatnya, maka hilanglah kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Oleh karena itu ada sebagian ulama yang mengatakan, "Al-kibru zawalul amanati wa tahliku sa'ada." Dosa itu bisa menghilangkan kepercayaan dan dapat menghancurkan kebahagiaan. Kemudian kemabrotan yang diakibatkan oleh dosa yang kedua adalah merendahkan harga dirinya. Kedosaan atau kebohongan itu dapat menghinakan diri seseorang, kehormatannya disepelekan, harga dirinya direndahkan, dan kepandaiannya direcehkan. Karena orang sudah tidak percaya lagi terhadap omongannya, sampai masyarakat pun menjauhi dirinya. Sebagaimana dalam kitab Irsyadul Ibad dijelaskan, "Ida kadal amuk terbatat, taba'at amul malakum milan minat limaja." Jika seseorang berdosa sekali, maka malaikat menjauh darinya sejauh satu mil, lantaran tidak tahan terhadap bau busuk kebohongan yang dilakukan. Kemudian kemabrotan yang ketiga dari kedosaan ini adalah membentuk sifat pengecut. Orang yang berdosa cenderung bersifat pengecut. Orang yang punya sifat pengecut tidak akan berani menghadapi kenyataannya, tidak berani mengatakan apa adanya, tidak punya pendirian, tidak konsisten, juga tidak punya rasa tanggung jawab, karena itu ia bermental seperti buah. Rasa ketakutannya dalam menghadapi kenyataan membuat dirinya cenderung memilih mencari selamat. Dari sini kedosaan itu ia lakukan, ia suka merekayasa laporan, suka membuat isu, suka menjelek-jelekkan temannya, suka memuji atasannya dan kebaikan dirinya. Semua ini ia lakukan demi menyelamatkan posisinya, demi menyelamatkan karirnya, kedudukannya, pekerjaannya, dan keuntungannya, meskipun harus mengorbankan orang lain. Akhirnya jadilah dia orang yang suka mencari muka, penjilat, provokator, dan pecundang. Bukankah ada anjuran, "Qulil haqqa walau kana buruq"? Katakanlah yang hak meskipun itu terasa pahit. Kemudian kemabrotan dari kedosaan ini adalah menanamkan benih-benih kemunafikan pada dirinya sendiri. Orang yang suka berdosa sama dengan menanamkan benih-benih kemunafikan pada jiwanya. Karena ada satu hadis yang mengatakan, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kana fihi khassatun minhunna kana fihi khassatun minan nifaq hatta yata'ana." Tidak punya khawat, wa
Dan barang siapa yang hanya kedapatan sebagian saja, berarti ya sebagian dari munafik sampai ia bisa menimbangkan sifat itu. Keempat faktor itu, pertama adalah jika ia dipercaya ia berkhianat. Kemudian yang kedua, jika berbicara ia selalu dusta. Yang ketiga, jika berjanji ia selalu mengingkari. Dan yang keempat, jika berdebat ia selalu curang. Masyaallah muslimin jamaah jemaah rahimakumullah, pelaporan yang berikutnya dari dusta ini adalah mempersulit pergaulannya. Orang yang sudah dikenal sebagai pendusta, pembohong, maka ia akan dijauhi dari teman pergaulannya dan relasi kerja. Kalau sudah begini, maka karirnya akan terganggu, bisnisnya bisa tersedak-sedak, bahkan bisa jadi berhenti sama sekali. Semua ini adalah karena akibat dari lisannya yang suka berdusta. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak dalam menjaga lisannya. Kemaburatan yang keenam dari kedustaan ini adalah tidak mendapat petunjuk Allah. Orang yang berdusta tidak akan mendapat petunjuk Allah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Al-Mu'min 28. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak menunjukkan orang-orang yang melampaui batas lagi berdusta. Dan yang terakhir, akibat dari kedustaan ini adalah tempatnya nanti kalau di akhirat adalah di neraka. Kedustaan itu membawa konsekuensi yang cukup berat sekali bagi pelakunya, yaitu ancaman siksa dalam neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, tinggalkan ibadah hati ila fujur wa ila fujur yakni kanna al-hadis al-Qur'an. Dusta itu bisa membawa kepada keburhakaan, sedangkan keburhakaan itu bisa menuju ke neraka. Sekarang perusahaan atau kebohongan sudah menjadi hal yang biasa di tengah masyarakat kita, seakan-akan menjadi satu tren. Karena banyak yang berdosa, maka mereka tidak berani menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Semuanya tampak serba dipermak, di make up dan dibedah menurut nafsunya sendiri-sendiri. Sekarang ini kita sulit mencari orang-orang yang benar-benar jujur, baik jujur dalam pekerjaan maupun jujur dalam pengelolaan keuangan. Sebab semuanya tampak menggunakan topeng, sehingga kita tidak bisa menebak siapa dia sebenarnya. Mudah-mudahan isi khutbah ini bisa membawa atau memberi manfaat bagi kita semua, terutama terhadap diri kami sendiri, dan semoga kita dijauhkan dari segala bentuk kebohongan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan lahir batin, kekuatan iman Islam, sehingga bisa istiqomah selalu menjalankan ketaatan-ketaatan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhi larangannya. Pertahankan iman kita sampai akhirnya nanti pada saatnya kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan membawa iman Islam dan seluruh khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Wa qul rabbi fi warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muslimin wa ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma aliz baina qulubil mu'minin wa sadd bainahum. Allahumma shfa anna al-wala wal bala wal waba wal fahsha wal munkar wal bagh wal shadaid wal fitan wal mihan wa min amma batan fi baladina hadha khassan min sa'ir jami'il muslimina 'amman innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana Assalamualaikum.